kesehatan diperlukan setelah masuk ke taman kanak-kanak. Selamat pagi, Nona Meimei. Selamat pagi, anak-anak. Ayo simpan barang-barangmu dulu, lalu kembali untuk pemeriksaan kebersihan. Lokerku yang mana? Ayo bantu aku menyimpan barang-barang. Lokerku yang mana? Ayo bantu aku menyimpan barang-barang ke dalam loker. Tolong bantu aku menemukan lokerku. Ayo bantu aku menyimpan barang-barang. Anak-anak, perlihatkan tanganmu dan coba saya lihat apakah sudah bersih. Momo, kamu dulu. Momo, tangan kecilmu sedikit kotor. Kukumu terlalu panjang. Ayo kita potong. Ingatlah untuk mencuci tangan setelah memotong kukumu. Kukumu. Gosok telapak dan pergelangan tanganmu agar tanganmu bersih. Ayo kita ukur suhu. Suhu Momo normal. Momo sehat sekali. Mimi, sekarang giliranmu. Tangan Mimi bersih sekali. Ayo kita ukur suhu. Mimi demam dan harus meredakan demamnya. Pakailah koyo pereda demam. Minum banyak air akan membuatmu merasa lebih baik. Mimi, aku sudah memberitahu ayahmu untuk menjemput. Hai, Bu Guru. Aku kesini untuk menjemput Mimi agar bisa beristirahat. Ayah Mimi, Mimi demam dan mohon untuk terus memantaunya. Tentu, terima kasih. Mimi, ayo kita pulang ke rumah. Anak-anak, beritahu gurumu segera jika kamu merasa kurang sehat di taman kanak-kanak. Ayo kita masuk ke kelas bersama-sama. Anak-anak, hari ini kita akan membuat mobil super dari kertas karton bersama-sama. Oke, Nona Meimei, ayo kita buat mobil super. Pertama-tama, ayo kita potong kertas karton dengan gunting. Lalu gunakan pisau untuk memotong menyerupai bentuk mobil. Ambil pintu mobil yang kamu suka. Ambil jendela mobil yang kamu suka.
pilih lampu utama depan yang keren. Semprotkan warna cat yang kamu suka ke mobil. Aku ingin mengendarai mobil itu. Mobil super berubah. Duduk, mobil sudah datang. Ayo kita ambil gambar bersama-sama. Hai anak-anak, waktunya makan siang. Ayo kita pergi makan siang. Anak-anak, harap antre untuk mencuci tangan sebelum makan siang. Tidak boleh dorong-dorongan. Bantu mereka untuk antre. Waktunya makan siang. Ayo ambil makanan sendiri. Ingat untuk membersihkan meja setelah makan siang. Masukkan alat makan dan minum ke dalam keranjang terlebih dulu. Pemilahan sampah dimulai dari saya. Pastikan untuk membuang sampah ke tempat sampah yang sesuai. Akhirnya, bersihkan noda pada meja. Anak-anak, ingatlah untuk pergi ke kamar mandi sebelum tidur siang. Aku perempuan, kamar mandi mana yang harus kupakai? Aku laki-laki, kamar mandi mana yang harus aku pakai? Aku perempuan, kamar mandi mana yang harus aku pakai? Aku laki-laki, kamar mandi mana yang harus kupakai? Aku laki-laki, kamar mandi mana yang harus aku pakai? Waktunya tidur siang. Anak-anak, ayo pergi ke tempat tidurmu masing-masing. Tempat tidurku berwarna kuning. Tempat tidurku berwarna biru. Tempat tidurku berwarna pink. Ingatlah untuk tidur dengan selimut. Tarik juga tirainya. Aduh, lututku terluka, Pak. Oh, tidak, Momo jatuh. Ayo bantu dia.
Pertama-tama, sterilkan lukanya dengan alkohol. Lalu pakaikan perban. Anak-anak, jangan melompat-lompat dari tempat tidur. Sekarang, ayo kita ikuti kelas musik. Halo, Nona Meimei. Anak-anak, hari ini kita akan membuat musik yang indah dari botol. Tiap botol menyimpan jumlah air yang berbeda-beda. Dan suara saat mengetuk tiap botol juga berbeda-beda. Ayo, cobalah. Kita warnai air. Dengan warna yang sama. Ketuk di sini dan dengarkan suara botol-botol ini. Ayo, kita bermain bersama. Anak-anak, ayo kita kemas barang-barang dan bersiap-siap untuk pulang ke rumah. Lokerku yang mana? Bisakah kamu membantuku mengambil barang-barang? Lokerku yang mana? Bisakah kamu membantuku mengambil barang-barang? Tolong bantu aku menemukan lokerku. Ayo bantu aku mengemas barang-barang. Thank you.
Anak-anak, antrelah untuk masuk ke bus. Sampai jumpa, Nana Mei Mei. Sampai jumpa, anak-anak. Sampai jumpa, Nana Mei Mei. Sampai jumpa, anak-anak. Sampai jumpa, Nana Mei Mei. Sampai jumpa, anak-anak. Pastikan untuk mengencangkan sabuk pengaman di bus. Terima kasih. Terima kasih.